Rizky Billar tersulut amarahnya gara-gara tindakan seorang warganet yang mengomentari postingannya di media sosial atau Instagram. Orang tersebut dianggap telah melakukan penghinaan dengan kalimat yang tak pantas. Hal tersebut berawal dari Rizky Billar yang mengunggah foto dirinya bersama ibunda dan Lesti Kejora. Dalam foto tersebut, ia juga menyertakan untaian kalimat yang indah. Cari pasangan yang tidak hanya menyayangimu, tapi juga menyayangi orang yang sudah melahirkanmu. Insya Allah, bahagia hidupmu, tulis Rizky Billar dalam postingannya tersebut. Unggahan ini rupanya tak sepenuhnya direspon positif oleh warganet. Ada salah satu akun yang malah melontarkan kalimat bernada hinaan. Komentar itu terbaca oleh Rizky Billar dan seketika membuatnya naik pitam. Bintang sinetron Cinta Nikita ini tentu tak terima orang terkasihnya disamakan dengan hewan. Lo hina gua nggak apa-apa, tapi kalau orang terdekat gua, apalagi ibu gua, lo hina, gua cari sampai ke lubang sumut, ucap Rizky Billar membalas komentar itu. Rizky Billar juga sempat mengomentari hinaan itu secara langsung. Ibu gua sama Lesti lo bilang mirip B2, tanya dia lagi. Warganet merespon hal ini dengan beragam komentar. Ciduk kak jangan kasih ampun, biar dia merasakan Hotel Pradio. Jangan cukup minta maaf, kata salah satu warganet. Semoga Kak Billar selalu sabar ngadepin masalah apapun, amin, tambah yang lain. Tak sedikit dari para warganet ikut mengomentari postingan Rizky Billar itu. Salah satu warganet juga mengomentari, ini merupakan salah satu tanda rasa sayang dan cintanya Rizky Billar ke ibunya serta Lesti Kejora. Yuk doakan sama-sama, semoga Rizky Billar dan Lesti cepat menuju ke pelaminan. Memang kisah cinta pasangan yang diberi nama Lesnar ini tak pernah habis. Apalagi kabar pernikahan keduanya saat ini tengah panas dan berhembus kencang di media sosial. Tak sedikit yang mengatakan bahwa Lesti dan Billar akan menikah setelah lebaran puasa ini. Lesti dan Rizky Billar sangat berharap, terkhusus bagi fan dan masyarakat yang mendukung hubungan mereka saat ini, agar mendoakan mereka menemukan jalan yang terbaik dan bahagia untuk selamanya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.